Sukra Mangkara Tumpak Mendo Titik Titik Kalobo Sumawarjito Anggoro Rakoto Buddha Maesor Spati Bin Tuno Eko Dwitri Catur Ponco Sat Sabto Hastro Hastro Novodoso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya di tutorial atau belajar suluk bareng-bareng ya, karena saya juga belajar. Nah, yang akan kita belajar kali ini adalah suluk odo-odo goro-goro gagrek Ngayogyakarta Adiningrat. Saya tidak tahu ini namanya apa ya, saya pokoknya bisanya membunyikan gitu ya, karena di buku teori nggak ada, jadi saya nggak tahu namanya ya. Mungkin ada teman yang tahu namanya ini, mohon diberitakan di kolom komentar ya. Seperti yang kemarin itu, odo-odo ngobong dupo itu ya teman-teman, saya belum pernah tahu referensinya, baik gaya Jogja maupun gaya Solo di teori ya. Tetapi di lapangan kan ada kenyataannya gitu ya. Nah, ternyata itu ada. Ya, yang gaya Jogja, odo-odo ngobong dupo itu adalah odo-odo itu, namanya odo-odo ratus molo ya. Ini Mas Dandun yang ngasih tahu saya. Saya dijanjikan mau diberi notasinya, dan nanti kalau saya sudah ada notasinya saya lakukan ya teman-teman. Itu untuk ngobong dupo khusus Yogyakarta. Nah, oke, pada kali ini odo-odo goro-goro Slendro Songo ya. Tentu saja Slendro Songo ya, kita dominannya di 5 dan 1 ya. Ing ji ya. Tapi angkatannya dari 2 tinggi teman-teman ya. Kita mulai ya. Ro 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 cinem ciro ya. Sukra Mangkara ya. Oke, okay. Sukra Mangkara ini adalah cakapan yang disukai oleh almarhum Mas Seno ini, sering digunakan oleh Mas Seno ya. Cici ciro ro cinem monem ci. Baris 2 ya. Tumpak mendo dite. Iya. Kemudian baris ketiga. Nam 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 waluro rolumo. Nah, khas Jogja seperti ya. Dite kalobo somo warjito. Awas teman-teman, meskipun ini odo-odo jangan tergesa-gesa, tetap dinikmati ya. Nah begitu ya, ini kalau lihat cakepannya ini ya, dari yang pertama tadi sukro, tumpak, kemudian dite, yang depan itu adalah nama-nama hari ya, yang belakang itu nama-nama hewan. Mangkoro itu udang, mendro itu jelas, mendro itu kan jelas ini ya, kambing ya. Kemudian kalobo itu ada yang menerjemahkan kelabang ya. Warjito itu ada yang menerjemahkan cacing ya teman-teman ya. Tapi jelas ini adalah nama-nama binatang yang belakang, sedangkan yang depan nama-nama hari. Oke, kita lanjut baris ke 4 ya tadi ya, 1, 2, 3, 4 ya. Tadi, tite kalobo somo warjito. Terus baris ke 4. Nam 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 namo lumo nam ya. Anggoro rakoto. Anggoro itu selasar, koto itu adalah yuyu ya, kawan-kawan ya. Ingat di pedalangan juga ada Dewi Rekotowati ya, atau Rekoto Tomo itu yuyu ya. Ya, berikutnya. Momo, 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 nam cinemo, luru cici. Iya. Buto maeso,
Raspati mintuno. Iya, oke, okay. Seperti itu. Kemudian berikutnya di bawahnya lagi 6666666666. Ya. Eko Twitri Catur Ponco Mama Luru Mama Sat Sapto Astro. Paling bawah ya. Ro 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 lu ro ro ji mo. Hasta nawadasa um om. Ya, seperti itu lagunya. Ini yang versi pertama, kawan-kawan ya. Ini versi pertama. Nanti di tutorial berikutnya saya bawakan yang versi kedua ya. Yang paling bawah ini sebenarnya dua ke satu langsung bisa. Ya misalnya Astonawadoso Ung. Nah, tinggal menghabiskan limanya. Nah, seperti itu ya. Baik, semoga bermanfaat kawan-kawan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.